tahu hanya diperbudak oleh kontolnya Sudeki hanya dengan uang 400 juta kalian. Kalian bilang kalian membebaskan Sudeki untuk pulang. Jangan seperti itu, Pak. Ini kasus pencabulan. Bukan satu korban, Pak, santrinya. 38 santri hilang keperawanan hanya tidak satu kontrol dari Sudeki, kontrol yang tidak berpendidikan. Kami minta Sudeki dihukum mati di sini. Sobat ajarkan rekan. Jangan kalian kira dengan memindahkan kontrol yang tidak berpendidikan di lapas Lowok Waru kalian bisa bebas di sini. Hah? Kalian seenaknya mau lempar batu sembunyi tangan memindahkan kontrol yang tidak berpendidikan itu di lapas Lowok Waru. Uang yang kalian terima itu data-datanya ada di kami, Pak. Merapat ke Medai ini atas perintah Tuhan, atas amar ma'ruf nahi mungkar yang kita selalu gaungkan. Silakan orang mau menilai apa. Andai kata dunia ini tidak ada orang-orang seperti kita yang ngontrol para pejabat, pastinya dunia ini akan hancur. Kita ini mewakili daripada lidah-lidah rakyat yang mereka tidak berani bicara. Hari ini kita bicara. Hasil satu tahun saya mencari fakta-fakta di berbagai kota sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa. Siapa korban-korban dari Pondok Asitikia, torekot yang ada di Poso Jombang. Korban dari Peki dan korban dari bapaknya, Mohtar Boti. Dulu kami juga sangat menghormati. Tapi kami setelah tahu kelakuannya, tidak hanya tiga. Hari ini dan seterusnya di sini, kita hari ini, malam ini akan merubah rute, memasukkan pemberitahuan malam. Untuk malam kedepannya kita demo di lapas Lowok Waru Malang. Masuk. Dan demo di depan pondoknya Sudeki. Bagus. Kita besok hari ini surat pemberitahuannya akan kami antarkan ke teman-teman Polda Jatim. Bagus. Ya kan? Termasuk nanti ke Malang dan ke Jombang. Ah, sip. Ya kan? Bagus. Ayo. Supaya siap, Pak. Jangan setengah-setengah, Pak, ya. Ya kan? Katanya orang Madura. Jangan gendur-gendur. Jadi nanti demonya hari ini kita bikin surat pemberitahuan. Ini ada sekjennya juga, ada teman-teman, kita sepakat ya. Tukang kiai, tukang cabul, tukang cabul. Bakar ini. Bagaimana kawan? Apalagi kita sepakat masuk. Jadi kalau mereka tidak keluar. Masuk. Sepakat tidak masuk ke dalam. Masuk. Ayo. Ayo hidupkan mobilnya. Itu seribu. Dari 10. Ketika anak-anaknya sampian dicabuli, diperkosa oleh seorang yang namanya kiai itu, bagaimana perasaan Anda? Tapi kenapa sampian membuat hal ini dianggap enteng?